warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Luspiani Sapitri dari kelas 11 IPS 3. Di sini saya akan mengemukakan pendapat saya tentang teori HAM yang dianut di Indonesia, bahwa unsur-unsur HAM yang memiliki ciri khas untuk kepentingan diri sendiri seperti hak untuk memiliki sesuatu adalah HAM individualistik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sok. Kejahatan genosida, satu, membunuh anggota kelompok, dua, mengakibatkan penderitaan fisik dan mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok, tiga, menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagainya, empat, memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok, lima, memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok atau kelompok yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Depri Apriani dari MIPA 2. Menurut pendapat saya adalah sesuai arti dari Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Jadi kita harus saling menghormati antar perbedaan agar kita menjadi satu kesatuan yang bersifat maju dan membangun. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ismiketa Seniorita dari kelas 12 IPA 4. Hak menurut Profesor Dr. Noto Negoro adalah sebuah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu hal yang memang semestinya diterima atau dilakukan. Menurut beliau, kewajiban juga diartikan sebagai suatu hal yang harus dilakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut pendapat saya tentang pejabat yang bersikap arogan, yaitu tidak adanya kesadaran pada diri sendiri dan mereka merasa paling benar di antara lembaga lain, sehingga menjatuhkan lembaga lain dengan cara sesuka hati mereka. Seharusnya pejabat tidak boleh bersikap arogan karena yang dia dapat belum tentu benar dan bisa juga merugikan dirinya sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laut teritorial adalah wilayah laut yang berada di bawah kedaulatan suatu negara. Landasan kontinen adalah bagian dari benua yang terendam oleh air laut. Wilayah ini merupakan zona neritik dengan kedalaman antara 130 sampai 200 meter. Zona ekonomi eksklusif adalah zona yang luasnya 200 mil laut dari garis dasar pantai, yang mana dalam zona tersebut sebuah negara pantai mempunyai hak atas kekayaan alam di dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laut teritorial adalah wilayah laut yang berada di bawah kedaulatan suatu negara. Landasan kontinen adalah bagian dari benua yang terendam oleh air laut. Wilayah ini merupakan zona neritik dengan kedalaman antara 130 sampai 200 meter. Zona ekonomi eksklusif adalah zona yang luasnya 200 mil laut dari garis dasar pantai, yang mana dalam zona tersebut sebuah negara pantai mempunyai hak atas kekayaan alam di dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Remo Mulana dari kelas MIPA 5. Menurut saya, tumpang tindih pekerjaan itu tidak baik karena pekerjaan tersebut tidak akan selesai dan seharusnya antar lembaga saling membantu untuk mengerjakan pekerjaan tersebut agar dapat selesai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Haliza dari kelas 11 IPS 3. Di sini saya akan menjelaskan apa saja upaya penegakan HAM di Indonesia. Beberapa upaya yang dapat dilakukan pemerintah dalam penegakan HAM di Indonesia ada 4, yaitu 1. Penegakan melalui undang-undang, 2. Pembentukan pemerintah komisi nasional, 3. Pembentukan pengadilan HAM, 4. Penegakan melalui proses pendidikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Haliza dari kelas 11 IPS 3. Di sini saya akan menjelaskan apa saja upaya penegakan HAM di Indonesia. Beberapa upaya yang dapat dilakukan pemerintah dalam penegakan HAM di Indonesia ada 4, yaitu 1. Penegakan melalui undang-undang, 2. Pembentukan pemerintah komisi nasional, 3. Pembentukan pengadilan HAM, 4. Penegakan melalui proses pendidikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Haliza dari kelas 11 IPS 3. Di sini saya akan menjelaskan apa saja upaya penegakan HAM di Indonesia. Beberapa upaya yang dapat dilakukan pemerintah dalam penegakan HAM di Indonesia ada 4, yaitu 1. Penegakan melalui undang-undang, 2. Pembentukan pemerintah komisi nasional, 3. Pembentukan pengadilan HAM, 4. Penegakan melalui proses pendidikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dina Martiana dari kelas
Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pendapat saya. Jadi, karena setiap daerah akan berbeda dengan budaya dan khasnya, maka kita harus menghargai mereka yang berbeda dengan kita dan menjaganya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Martiana dari kelas X MIPA 5. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pendapat saya. Jadi, karena setiap daerah akan berbeda dengan budaya dan khasnya, maka kita harus menghargai mereka yang berbeda dengan kita dan menjaganya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nuhasana, saya dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang hak dan kewajiban berdasarkan sila. 1. Hak dalam sila ketiga. 1. Hak untuk dihargai, 2. Hak untuk dihormati. Kewajiban dalam sila ketiga. 1. Kewajiban menjaga persatuan. 2. Kewajiban mencintai tanah air. 3. Kewajiban menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu sebutkan ciri-ciri demokrasi. 1. Kebebasan individu. 2. Jaminan terhadap hak asasi manusia. 3. Kebebasan pers. 4. Kebebasan mengenyam pendidikan. 5. Berkonsep hukum secara nyata. 6. Pemerintahan secara nyata berada di tangan rakyat. 6. Berkelakuan pemerintahan umum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Destian Stefani, saya dari kelas 10 IPA 3. Menurut saya, jika ada seseorang yang akan membicarakan kekurangan orang lain, seharusnya mereka sadar bahwa setiap orang memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Dan jangan pernah menjadikan kekurangan orang lain sebagai bahan adu domba. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Resu Syakira dari kelas 10 IPS 1. Saya akan menyampaikan pendapat saya tentang belajar di rumah. Pendapat saya setuju, karena dengan belajar di rumah, kita dapat menghindari resiko penularan corona atau COVID-19. Selain itu, orang tua bisa memantaunya dan belajar bisa lebih fokus, meskipun jam belajarnya tidak teratur. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Mati dari kelas 10 IPS 3. Membela negara ialah suatu bentuk patriotisme, kebanggaan, serta rasa cinta yang dimilikinya kepada negaranya. Dengan melakukan bela negara, ia juga melindungi dan mempertahankan jati dirinya sebagai bagian dari sebuah bangsa dan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zefa Jafirmani dari kelas 12 IPA 2. John Salmon membagi hak ke dalam 4 pengertian. Hak dalam arti sempit, yaitu hak yang berpasangan dengan kewajiban. Hak kemerdekaan, yaitu hak kebebasan tanpa melanggar hukum. Hak kekuasaan, yaitu hak mengambil keputusan tanpa melanggar hukum. Hak kekebalan, yaitu hak yang dibebaskan dari kekuasaan orang lain. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Anissa dari kelas 10 IPS 5. Jawabannya menurut saya, mungkin dengan adanya persaingan membuat salah satu lembaga menjatuhkan lembaga lain. Dan seharusnya tidak boleh dengan cara yang negatif, rubahlah dengan cara yang positif, seperti saling menghargai dan kerjasama satu sama lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Sepat Al-Fajri dari kelas 12 NIPA 2. Hak berdasarkan sila pertama, hak kebebasan memeluk agama berdasarkan keyakinan, dan hak untuk dihargai sesama umat beragama. Dan kewajiban berdasarkan sila pertama, kewajiban melaksanakan ketentuan agama dan kewajiban menghormati antar umat beragama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosa, saya ingin memiliki laptop, maka orang tua memberikan perlindungan dengan memberikan laptop. Meskipun laptopnya second, tetapi setidaknya laptop tersebut tetap berkualitas dan bisa memenuhi kebutuhan pelajaran di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendapat saya tentang adanya kegiatan di rumah saja, saya setuju dengan adanya kegiatan tersebut karena itu akan mengurangi penyebaran virus corona yang ada dan mengurangi
jumlah orang yang terjangkit virus tersebut, dan kita juga bisa menghabiskan waktu di rumah bersama keluarga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendapat saya tentang adanya kegiatan di rumah saja, saya setuju dengan adanya kegiatan tersebut karena itu akan mengurangi penyebaran virus corona yang ada dan mengurangi jumlah orang yang terjangkit virus tersebut, dan kita juga bisa menghabiskan waktu di rumah bersama keluarga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusmini Aprilianti dari 10 MIPA 4. Bentuk kerukunan umat beragama seperti saling tolong-menolong tanpa memandang agama, saling membantu, saling mengingatkan dalam hal kebaikan, dan tidak menghina atau mengejek antar umat beragama. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rido Julian dari kelas 10 MIPA 4. Menurut saya, pejabat tidak harus saling menjatuhkan lembaga lain untuk kepentingan diri sendiri, dan seharusnya kerjasama antar lembaga lain yang harus ditingkatkan agar tali silaturahmi tetap terjaga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Fitriani, saya dari kelas 10 IPS 1. Bentuk kerukunan umat beragama seperti saling tolong-menolong tanpa memandang agama, saling membantu, saling mengingatkan dalam hal kebaikan, dan tidak saling hina dan mengejek antar umat beragama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Pratiwi dari kelas 11 IPS 3. Di sini saya akan menjawab apa saja upaya penegakan HAM di Indonesia. 1. Hak asasi pribadi. 2. Hak asasi politik. 3. Hak asasi hukum. 4. Hak asasi ekonomi. 5. Hak asasi peradilan. 6. Hak asasi sosial budaya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alpina dari 10 MIPA 5. Menurut pendapat saya, dengan keadaan seperti sekarang ini, kita harus benar-benar menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, terutama sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia, agar tidak terjadi perpecahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahmawati dari kelas 11 IPS 5 akan menjawab tugas 4. Apa saja upaya penegakan HAM di Indonesia? Jawab 1. Penegakan pemerintah melalui undang-undang. 2. Pembentukan pemerintah komisi nasional. 3. Pembentukan pengadilan HAM. 4. Penegakan melalui proses pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadil Siddiq Fatailah, kelas 12 IPA 5. Hak dalam sila ke-1, ketuhanan. Setiap warga negara berhak memiliki kebebasan untuk memeluk agama yang dipercayainya masing-masing. Kewajiban dalam sila ke-1, tidak memaksa orang lain untuk mengikuti kepercayaannya. 2. Menjunjung tinggi sikap toleransi beragama. 3. Membangun kerjasama dan saling tolong-menolong dengan pemeluk agama lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rati Haryati dari kelas 11 IPS 1. Sini saya akan menjelaskan apa saja upaya penegakan HAM di Indonesia. Yang pertama, penegakan melalui undang-undang. Yang kedua, pembentukan komisi nasional. Yang ketiga, pembentukan pengadilan HAM. Yang keempat, penegakan melalui proses pendidikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junur Alamsa dari kelas 10 IPA 2. Di sini saya akan menjawab pertanyaan mengapa setiap warga negara wajib membela negaranya? Karena setiap warga negara berhak membela negara sebagai bentuk patriotisme, kebanggaan, dan serta rasa cinta yang dimiliki kepada negaranya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inalis Nayanti dari kelas 12 IPS 2. Pengertian hak menurut Sri Taji adalah menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabat. Pengertian kewajiban menurut Profesor Dr. Noto Nagoro adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan rasa penuh tanggung jawab.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delvianita dari kelas 10 MIPA 1. Di sini saya akan mengemukakan pendapat tentang pernyataan tugas PKN pada pelajaran hari ini. Menurut pendapat saya, sikap arogan harus kita hindari dan tidak patut dicontoh karena kita sebagai rakyat Indonesia harus memiliki sikap yang sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Fitriani, saya dari kelas 10 IPS 1. Seharusnya pejabat tidak boleh seperti itu. Pejabat harus menghargai lembaga lain. Tidak boleh menjelek-jelekan apapun. Dan jangan menggunakan jabatan dengan menghakimi orang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Dianti dari kelas 10 MIPA 5. Tiga hak warga negara diperjelas dalam pasal 28A sampai 28J. 1. Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. 2. Hak untuk menghormati HAM orang lain. 3. Hak untuk tunduk terhadap pembatasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramdan Teguh Pratama dari kelas 10 IPS 6 akan mengemukakan pendapat saya. Menurut saya, penjabat tidak perlu menjatuhkan lembaga lain untuk kepentingan diri sendiri dan seharusnya kerjasama antar lembagalah yang perlu ditingkatkan agar tali silaturahmi tetap terjaga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulia Sapitri dari kelas 11 IPS 5. Di sini saya akan menjelaskan ciri dari demokrasi. Adanya keterlibatan warga negara atau rakyat dalam pengambilan keputusan politik, baik langsung maupun tidak langsung. Perwakilan, adanya pengakuan penghargaan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi rakyat atau warga negara. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anastasia dari kelas 10 IPS 5. Menurut saya, agar tidak terjadi peristiwa tersebut, sebaiknya suatu lembaga tidak ikut campur dengan lembaga lainnya. Supaya tidak terjadi konflik di antara lembaga-lembaga tersebut. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.